Kamu termasuk orang yang narsis gak di sosmed? Enggak, bukan. Enggak terlalu. Kadang-kadang. Enggak terlalu banyak yang mau diposting juga, jadi enggak narsis-narsis amat lah. Sekitar 1-2 kali. Terakhir posting sih sebulan yang lalu. 3-4 kali. Seminggu mungkin kisaran 3-4 kali. Maksimal mungkin 10 kali. Tentang dia posting tentang misal klub kesukaan atau tentang keseharian aja sih. Tentang foto sendiri lagi jalan-jalan. Mungkin ya hubungan dengan sinetron Ikatan Cinta. Kenapa sih mesti kayak gitu? Suami gue ganteng. Aku merindu, ku yakin kau tahu, tanpa batas waktu, ku terpaku aku. Lumayan. Enggak sih, enggak risih karena mungkin kebahagiaan orang beda-beda. Ya khawatir aja sih, mungkin mereka kurang dapat perhatian gitu. Jadi sampai harus nyari perhatian lewat selalu ngepost di sosial media gitu aja sih sebenarnya. Terserah mereka juga sih, itu kan postingan-postingan mereka juga. Itu bisa jadi salah satu apresiasi dari diri mereka atau kayak sebagai rasa kasih sayang mereka ke orang di sekitarnya dengan cara repost atau dengan memposting. Enggak, kadang karena itu hak mereka. Saya hanya bersikap toleransi itu aja. Justru aku senang sih, soalnya kita bisa jadi mendoakan dia dan kita juga bisa ngedoain diri kita sendiri biar bisa sampai ke sana juga ke depannya. Postingnya terkait sama haji berarti? Gak apa-apa sih, karena mungkin juga untuk mengabadikan momen juga sih menurut aku. Doa aja semoga berkahnya ketularan. Berusaha positive thinking aja, berusaha husnuzon kalau niatnya mereka membagikan itu untuk apa namanya? Ya berbagi kebahagiaan karena mereka lagi di sana, berniat sebagai amal ibadah dan untuk motivasi teman-teman yang lain untuk bisa ibadah haji juga. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Tadi kan sempat kita berbicara mengenai ibadah haji itu harus ikhlas karena Allah, ya. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sholatku, ibadahku, hajiku, puasaku, semua bacaan Al-Quran aku semata-mata karena Allah. Sedekah karena Allah. Boleh gak Pak Ustadz ditampakkan lagi haji, difoto, hi guys, cekrek gitu kan. Atau lagi sedekah, lagi qiyamul lail, apapun. Nah, secara kalau dicara boleh apa enggak, ya boleh-boleh aja gitu. Kembali kepada innamal a'malu binniat. Setiap amal tergantung niat. Mungkin saja orang yang lagi haji, dia foto, dia share, jadi status dia di medsos, itu dia ingin memberitahukan bukannya pamer gitu. Kan amalan tergantung niat. Tapi kalau dia khawatirkan membuat orang jadi ih pamer banget sih, ya jangan terlalu berlebihan. Ada ayat masalah sedekah contohnya. Entar dikiaskan dengan haji. Ayatnya berbunyi intu budus sodakot faniyaimahiyah. Kalau kamu ingin menampakkan sedekah kamu, boleh-boleh aja. Kan diumumin kadang sedekah ini fulan sekian, ini nyumbang ya Allah, cuma nyumbang gocap aja dilaporin, disebutin nggak apa-apa. Buat transparansi, buat audit. Jadi sedekah boleh gak ditampakkan? Boleh. Buat motivasi bagi yang lain. Namun sambungan ayatnya wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara fahuwa khairul lakum. Kalau sedekah kamu rahasiakan, diam-diam diberikan kepada fakir miskin, itu lebih baik. Demikian pula ibadah haji. Orang mungkin ketika tawaf dia foto, ketika di Padang Arafah dia foto. Pertama mungkin buat kenang-kenangan. Karena ibadah haji tuh nunggunya lama. Bayarnya mahal, orang pengen punya kenang-kenangan, tapi jangan berlebihan. Mohon maaf nih, jamaah Indonesia terkenal tuh, jamaah Indonesia hobinya dua, satu belanja, yang kedua foto. Nggak boleh ngelihat ada ontak dikit, main senderan aja gitu sama pohon korma. Nggak boleh ngelihat ada toko dikit, main belanja aja. Jadi katanya tuh dua tuh hobinya jamaah Indonesia,
pertama hobinya belanja, yang kedua foto gitu. Boleh gak foto? Boleh, tapi jangan berlebihan. Contoh nih, sekarang banyak orang lagi tawaf. Ini sambil tawaf sibuk dengan handphonenya gitu. Iya kan? Lagi tawaf nih, dia tawaf. Hai guys, tawaf nih guys. Gitu. Kadang-kadang saya pernah, kisah nyata, saya lagi tawaf waktu itu. Ada seorang ibu sambil tawaf sambil telepon. Anakku, tolong beliin korma lagi deh, 5 kilo lagi di Tanah Abang. Sama kismisnya, dia lagi tawaf tuh mikirin oleh-oleh. Jadi mungkin telepon ke Tanah Air, anaknya suruh belanja gitu. Ya akhirnya jadi gak khusyuk. Tahu saya lupa tahun berapa ya. Sempat tuh pemerintah Saudi Arabia melarang membawa kamera dan handphone ke dalam Masjidil Haram. Kenapa? Karena mengganggu. Orang foto, orang ini. Kadang-kadang lagi sholat, kadang-kadang wah gitu. Karena dianggap mengganggu, akhirnya dilarang bawa kamera gitu. Cuman sekarang kan kamera di handphone. Ya kan? Jadi orang gak bawa kamera, bawa HP gitu. Nah, terutama jamaah haji perempuan tuh. Biasanya kalau di banyak orang jamaah-jamaah haji perempuan orang Arab gak seneng tuh. Walaupun kita gak moto dia, cuman kan dia masuk ke dalam foto kita. Nah, itu biasanya lebih sering ditegur gitu. Tapi intinya kalau mau upload foto ketika haji, lagi wukuf di Padang Arafah, video, update status silakan saja. Dua, yang pertama tidak ada niatan pamer, riya. Yang kedua ya mungkin ya sebagai kenang-kenangan dan jangan berlebihan. Kan kalau berlebihan gitu, kadang-kadang lagi ngapain aja itu cekrek, 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 cekrek. Jadi kehilangan kekhusyuan gitu. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.